Kes dengue di Melaka meningkat hampir 100% berbanding tempoh sama tahun lalu. Esko Kesihatan Negeri Ngui Hisem berkata ia merekodkan 688 kes, iaitu meningkat 329 kes atau 91.4%. Peningkatan pekerja asing yang menyewa di kawasan Pangsa Puri juga menjadi antara cabaran dan penyumbang kepada peningkatan dengue di Melaka. Mungkin dia Bangsa Puri, kawasan penduduk sini, dia susah nak bersihkan kawasan sini sebab oleh kerana kita pun sudah nampak dia semua tempat mereka kunci. Jadi warga di sini pun kebanyakan semua kerja di kilang. Pada waktu siang mereka ke tempat kerja, malam dia terus pada waktu malam kita pun tak pasti. Jadi tidak memuasa. Jadi kita oleh kerana Yang Mahu Berhormat pun akan adakan satu gotong royong perdana untuk bagi kesedaran pada penduduk di khususnya di Melaka lah. Kebersihan adalah amat penting. Beliau berkata demikian pada operasi cegah denggi di Pangsa Puri Kota Laksmana. Satuan atau Badan Pengurusan bersama JMB perlu memainkan peranan dan mengutamakan kebersihan setempat seperti menganjurkan gotong royong menjelang Tahun Melaka 2024.